Ya, Encik. Dalam majlis tari menari semalam, aku ada ternampak seorang budak perempuan cantik. Apa kau kenal dia? Barangkali maksud Encik, budak Zaitun yang hitam manis, Encik. Ya, yang hitam manis. Apa kau kenal dia? Itu Zaitun anak Pak Mat, Encik. Anak Pak Mat? Aku tak tahu dia ada anak perempuan. Apa dia sudah... Setahu saya, dia belum pernah kawin dan belum lagi bertunang, Encik. Saya tahu maksud Encik. Kau tahu? Pak Mat kan ada hutang dengan Encik. Ya, ya. Encik serahkan perkara ini kepada saya. Saya tahulah menjalankannya. Bagus, bagus. Encik tahu, saya anak Pak Dol. Bapak saya dulu lagi lebih baik. Baik, so, kau ikutlah langkah bapak kau tu. Terima kasih, Encik. Jadi perkara ini Encik serahkan pada saya. Percayalah pada saya. Saya anak Pak Dol, Encik. Hai. Apa macam Pak Mat? Biasa saja, Cik Yusuf. Ada hal apa? Tidak ada apa-apa, Cik Mat. Cuma saya ada bawa sedikit pesan dari Cik Mael, Pak Mat. Apa pesannya? Kan Pak Mat ada hutang 400 ringgit lebih dengan dia, bukan? Memang iya, tapi saya sudah berjanji mau bayar ansur 30 ringgit sebulan. Tapi Cik Mael pesan dengan saya dan suruh Pak Mat jelaskan dalam seminggu ini juga. Mana saya ada duit? Tidak, saya tidak boleh bayar. Saya ikut janji sudah. Saya ada satu jalan untuk Pak Mat menjelaskan utang-utang itu dengan senang. Apa jalannya pula? Kan Zaitun anak Pak Mat sudah besar. Kalau dikasih kawin dengan Encik Mael, dia tentu akan melupakan segala hutang-piutang itu. Apa? Saya mesti jual anak saya dengan sebab utang yang sebanyak itu? Oh, tidak. Mengapa pula cakap begitu? Encik Mael akan jadikan Zaitun istrinya yang sah, Pak Mat. Apa tak cukupkah Cik Ismail dengan istrinya yang sudah begitu banyak? Cik Yusuf, kasih tahu sama Cik Mail, biar saya hidup miskin. Tapi bukan keturunan saya orang yang menjual anak. Sudahlah, Cik Yusuf. Habis hutangnya bagaimana, Pak Man? Saya yang hutang, biar saya yang tanggung. Pikir habis-habis ya, Pak Man. Nanti saya akan datang lagi kemari. Wah, asyik nak bersolek saja kau, Muna. Pergilah masak. Nanti dulu, kakak. Apa? Kau nak jadi tuan saja di rumah ini, ya? Alah, kakak ni sakit hati pula. Perempuan tak tahu malu. Sudah mencuri laki orang, nak jadi tauke saja pula. Saya tak mencuri laki, kakak. Jangan kayak saya cakap begitu. Sudahlah. Dengan Bang Mail kau boleh manja. Dengan aku jangan nak buat muka kesian. Tak senang saya tinggal rumah ini. Kakak saya nak gaduh aja. Kalau tak senang, pergilah. Mengapa ditunggu? Sampai Bang Mail mengalau. Macam dia mengalau bini-bini yang lain tu. Sudahlah, kakak. Amboi, manjanya cantiklah. Eh, kenapa ni? Bang, Kak Esa selalu nak marah-marah. Esa, kau fikir kau siapa dalam rumah ni? Lain kali jangan kau ganggu si Muna. Pergi. Jangan nak tunjuk garang di sini. Bang, kalau abang tak ada di rumah, saya rasa rumah ini macam neraka, bang. Sudahlah, jangan kau bimbang. Mari kita buat seperti syurga, ya. Tidak ada apa-apa. Tapi mengapa macam orang susah nampaknya? Tidak. Cik Mael tu nak minta kita jelaskan hutangnya dalam seminggu ini juga. Kalau tidak, dia nak minta si Zaitun. Zaitun pun sudah besar. Kalau begitu kita terimalah, bang. Terima? Apa kau suka anak kita bermadu? Apalah salahnya bermadu kalau hidupnya senang. Kan dapat pula kita menumpang kesenangannya itu. Siapa yang senang hidup yang dengan Cik Mail itu? Berapa banyak istrinya yang sudah bertukar ganti? Kalau Zaitun pandai, tentu dia tak susah. Pandai macam mana pun, kalau lelaki tidak adil hidup bermadu takkan boleh senang. Bang, kita banyak mempunyai utang. Sampai bila kita boleh habis bayar, bang? Kan aku sudah janji bayar beransur, biar aku jelaskan dengan beransur. Ya, tapi abang mesti ingat, Cik Mail itu sangat besar pengaruhnya di kampung ini. Nanti kita susah dibuatnya, bang. Sudahlah, biar aku pikirkan hal ini. Zaitun, apa kau dengar apa kata ayah kau tadi? Dengar, Mak. Apa kata betul apa yang dicakapkan ayah itu, Mak? Betul. Kau jangan jadi bodoh serupa ayah kau juga.
apa kau selamanya tahan tinggal di rumah buruk dan merupakan cumpang camping serupa ini? Coba, kalau kau kawin dengan Cik Mail, sudah tentu kesenangan dan kemewahan yang kau dapat. Apa tidak betul, Jaitun? Iya, betul, Mak. Memang betul, ayah kau saja yang tolol. Cik. Apa, Sob? Pak Mak lagi berkeras, Cik. Hah? Tetapi walaupun dia berkeras sekarang, Cik, saya percaya dia akan menurut segala kehendak kita, Cik. Kau mesti desak dia supaya dia membayar hutang, Sob. Saya tahulah apa saya nak buat. Sampai dia menyerah kalah dengan kita, Cik. Aku percaya atas kejayaan kau, Sob. Tetapi bapak saya... Sudah. Minum kopi.